Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa nggak bawa topi bos ya? Hari ini tanggal berapa ya? Lupa tanggal berapa lah, terserah. Hari ini latihan minggu terakhir di lapangan Raden Panji Mohnur. Wih, ada JM ternyata. Kita mau keliling-keliling absen-absen siapa saja yang hari ini latihan di minggu terakhir ini, karena minggu depannya nanti akan ada lomba karapan sapi merebutkan piala presiden. Begitu teman-teman. Yuk kita keliling-keliling siapa saja yang hari ini hadir dan latihan di lapangan Raden Panji Mohnur, yaitu tanggal berapa terserah lah. Arisal, bagaimana kabarnya? Nah, ini yang ditanya Bun Samli. Ada Klebun yang tadi malam ditanya di TikTok, ada di sini Bun Samli, saya Bun. Kita absen-absen keliling-keliling yuk. Di sini kita lihat ada gagak rimang juga. Gagak rimang berapa pasang hari ini latihan? Gagak rimang. Bapak. Pak Rosid. Bawa satu trek. Satu trek. Ini treknya, Pak. Bawa satu trek. Iya, trek ke situ sampai Mas Rosid. Berapa Mas Rosid? Satu, Pak. Satu pasang. Satu ekor. Satu ekor. Berarti gandeng. Dengan Prabu Sakti. Sebei, dan ini lagi santai kawan. ada siapa di sini? Kalau ada Rose berarti punya JM, tak lain dan tak bukan. Prabu Sakti sama di situ Api Asmara. Api Asmara ya? Api Asmara ada di sana, sapinya lagi jalan. Punyanya Haji Iwan. Di sini JM bawa satu pasang Jetmatic Foundation dan juga selain dari Sampang, dari Mekasan, di sini juga dari ada Fauzi, sebutkan nama satu-satu, sang joki sandal. Api handal. Dari Sumenep dari mana sih? Hah? Di Sumenep. Di Sumenep. Iya sih, saya selalu tahu sih. Dari Lenteng. Timang. Kita ada. Kau ini jagoannya Jetmatic Foundation. Lagi jalan-jalan mengenal lapangan, diikuti oleh para rombongan. Apa aja? Personil. Dan ini ada siapa ya? Api Asmara dengan kelelesnya baru. Api Asmara milik dari Haji Iwan. Kita jangan ke sana ya. Ada atau boleh nah penyakit ya. Kita geser lagi. Banyak nih hari ini pelatihannya. Kita geser. Di sini ada kayaknya Prabu Sakti deh. Prabu Sakti ya? Iya betul. Ini jagoannya Bun Samli. Prabu Sakti.
Ketapang. Jadi Ketapang ada 1, 2, 3. Dan ini punyanya Abah lupa. Arba'in. Yang dijuluki bukan, Ding. Dan yang ini Asmara Sakti. Masih dalam naungan keluarga besar Banyu Biru Foundation. Maka ada foundation, diberi foundation dulu ya. Prabu Sakti. Oh, dia ya. Oh, digandeng dengan Prabu Sakti. Oh, itu makanya seragamnya Asmara Sakti. Karena gandeng-gandeng dengan Prabu Sakti. Nah, kalau yang di depan sana itu siapakah gerangan? Kita tunggu bersama-sama pemirsa. Hampir sampai di garis finish. Kayak jalan langsung aja dong. Dan yang ini adalah yang dijuluki oleh sang pemilik Sape Tandes Benyak, Sape Buat Style Balap. Ya, inilah tim style balap besutan dari Haji Arba'in. Hampir menyentuh garis finish. Kita tunggu bersama-sama sampai juga di garis finish. Milik dari Abah Arba'in, style balap. Baiklah, saya mau liputan dulu. Ntar lagi nih sapi-sapi mau dilepas ya. Nah, nanti hasilnya teman-teman bisa lihat di channel YouTube ini, di channel YouTube Yan Blue 78. Jangan lupa like, share, dibagikan ke media sosial teman-teman sekalian ya. Insya Allah ini adalah minggu terakhir untuk latihan karapan sapi Road to Piala Presiden tahun 2024 di lapangan ini, di lapangan Raden Panji Mohnur. Oke lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu hasilnya nanti ya. Tunggu ya.